Om Swastiastu. Hampir bisa dipastikan, setiap melakukan persembahyangan, umat Hindu selalu memohon anugerah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Samyang Widiwasa. Tidak ada persembahyangan tanpa mengharapkan anugerah. Minimal memohon kesehatan, keselamatan, dan juga kerahayuan untuk jagat ini. Bukan anugerah untuk memuaskan nafsu-nafsu indriyawi. Karena itu di dalam Pancasembah, setiap kita melakukan persembahyangan, permohonan anugerah ini ditempatkan kepada bait keempat dari Pancasembah itu. Doa itu berbunyi, Om Anugraha Manohar Devadatta. Berikan dalam rentang waktu yang panjang setelah kita melakukan berbagai karma baik di masyarakat maupun selalu memuja kebaikan. Sebagai anugerah, tapi tidak aneh jika kita mengenal sifat-sifat Tuhan secara keseluruhan. Kenyamanan, keabadian di alam sana yang tidak lagi tersiksa oleh masalah-masalah duniawi. Keabadian yang kekal itu yang barangkali diberikan oleh Tuhan sebagai
Dengan begitu, anugerah akan dirasakan oleh orang. Hanya untuk memuaskan nafsu indera kita. Namun kalaupun anugerah itu dikabulkan, syukur astungkara. Tidak pula kita harus sombong. Sebaiknya anugerah itu harus di jalan yang sesat, menjadi pencuri, menjadi perampok.